Oke, jumpa lagi di channel YouTube Komunitas Apple Indonesia. Jangan lupa untuk Anda silakan klik berlangganan dan nyalakan tanda lonceng di YouTube kalian agar tidak ketinggalan info serta tutorial menarik dari kami. Kali ini kembali saya memberikan tutorial, dan tutorial kali ini adalah cara mengatasi kegagalan aktivasi setelah Anda melakukan restore melalui iTunes atau TriuTool ya. Banyak sekali saya temukan di beberapa grup, bahkan di grup komunitas Apple Indonesia dan di website luar dan dalam negeri ya, banyak user yang mengalami kegagalan aktivasi padahal sinyalnya ada kedetek oleh iDevice ya kan, menggunakan WiFi, tetapi kenapa server tidak dapat terkoneksi dengan baik ya. Ini kejadian banyak ditemukan mulai dari iOS 9 sampai iOS yang terbaru saya saat ini, yaitu iOS 11. Oke, di sini saya ada gambar untuk dalam bahasa Inggris ya. Anda boleh lihat di sini ada sinyalnya ya, tetapi tidak dapat mengaktifkan iPhone ini. Dan dalam bahasa Indonesianya adalah tidak dapat mengaktifkan iPhone ini pada sinyal Anda. Oke. Nah, inilah tutorialnya. Silakan Anda koneksikan iDevice Anda melalui TriuTool ya. Setelah itu Anda lihat model nomornya ya. Anda lihat, Anda catat. Lalu silakan Anda buka website iphonemodel.com ya. Nah, di sini punya saya ya. Yang tertera di TriuTool adalah MC319LL-A ya. Di sini jelas iPhone 4 saya adalah dari USA dan Kanada dengan factory karirnya AT&T ya. Jelas itu adalah SU factory-nya. Kalau iPhone 4 tidak bisa menggunakan AirSIM. Jadi harus unlock karirnya berbayar ya. Oke, jika Anda sudah paham, nah, Anda pasti tahu bahwa iDevice Anda itu jenisnya SU atau FU ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan iDevice Anda jika Anda mengalami kegagalan mengaktifkan iPhone ini? Oke, nah, semalam saya menemukan kasus yang serupa bahwa setelah melakukan restore, user ini mengalami kegagalan aktivasi, dan saya sendiri pribadi yang menangani, tetapi tidaklah sempat untuk mendokumentasi dalam bentuk video. Nah, kali ini saya ingin memberikan tutorialnya. Oke, Anda harus memahami tool yang ada di TriuTool ini ya. Nah, di sini di bar tampilan pertama di bagian info, Anda boleh baca ya, untuk jailbroken, activated, product type, model. Nah, jika iDevice Anda mengalami kegagalan aktivasi, otomatis di bagian activated ini akan ada warna biru seperti ini. Dan di sini adalah tidaklah yes. Nah, di sini akan ada tulisan namanya activated. Nah, silakan Anda klik activated tersebut. Tetapi dalam kondisi iDevice sudah dalam atau sudah melalui prosedur pilih bahasa, ya kan? Pasang kartu dan tetap menggunakan jaringan WiFi untuk melakukan aktivasi. Setelah itu Anda klik activated, otomatis nanti iDevice Anda akan melalui proses aktivasi itu lancar dan tidak menemui kendala seperti yang ada di foto ini. Jadi semalam yang saya pribadi alami adalah seperti itu ya. Saya koneksikan iDevice tersebut di TriuTool, ternyata di sini adalah tulisannya activated. Nah, setelah itu saya klik dan iDevice itu melalui servernya activatednya adalah lancar. Oke, silakan Anda coba tutorial ini karena di saya pribadi berhasil ya. Bahkan di iPhone yang saya miliki ini adalah berhasil. Anda boleh lihat di sini, jailbreak iya, activated iya, padahal jelas itu iDevice-nya adalah SU
ya. Tapi pastikan reutil Anda adalah versi 2.1.6 ya, versi terbaru. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk Anda silakan klik berlangganan dan nyalakan tanda lonceng di YouTube kalian agar tidak ketinggalan info serta tutorial menarik dari kami. Terima kasih.